Hai sobat teknisi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya ya. Kali ini KSH PON kedatangan sebuah HP Redmi 9T dengan kasus mati total. Redmi 9T ini mesinnya sama persis dengan Poco M3. Kemungkinan penyakitnya juga sama ya, kalau terjadi mati total seperti ini. Kemungkinan penyakitnya sama karena mesinnya sama persis juga dengan Poco M3. Oke, terima kasih banyak untuk sobat KSH yang sudah support channel ini sampai sekarang dan menonton video-video di channel ini. Semoga video yang berada di channel ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang sedang belajar ataupun cuma nonton-nonton saja ya. Semoga bisa bermanfaat video-videonya. Oke, langkah awal saya akan mengecek apakah bisa terhubung atau terdeteksi di komputer. Colokan kabel USB komputer, apakah masih terdeteksi? Coba saya mau lihat di layar. Ya, ternyata terdeteksi Qualcomm ASUSB KD Loader ya, KD Loader 9008, sama persis ya dengan HP Poco M3. Kemungkinan besar penyakitnya berada di satu titik yang sama, yaitu IC poster atau IC regulator penyuplai tegangan IC RF atau IC PA 4G. Karena di dalam sebuah IC poster atau IC regulator tersebut ada beberapa pin tegangan yang dibutuhkan ya, selain FPH power juga ada tegangan penting yang lainnya. Kalau IC posternya konslet, maka terjadilah seperti ini. Saya akan mencoba melepasnya dan lalu mengecek komponen ini konslet atau short atau tidak ya. Ya, ini posisi sudah terbuka. Saya akan mengukur menggunakan multitester.
tidak ada yang short atau konslet. Berarti ini saat proses pelepasan kaleng berakibat short IC-nya menjadi hilang. Ya. Kemungkinan ini tadi pas posisi mati itu short sebenarnya, cuma terkena panas jadi short-nya hilang. Coba kita tes ulang. Pasti sudah nyala ini karena tidak ada yang konslet atau short. Sebaiknya IC booster atau IC regulator tersebut diganti ya. Saya biasanya menggunakan kanibalan dari cabutan Oppo A3s biar nanti tidak kambuh lagi. Yap, sudah nyala ya karena komponen tersebut sudah tidak short, jadi HP-nya bisa menyala lagi. Nanti saya akan mengganti dari IC tersebut ya. Menggantinya menggunakan kanibalan dari HP Oppo A3s karena IC-nya memakai yang sama. Dari Oppo A3s bisa, dari Redmi 8, Redmi 8A itu semuanya sama. Terus Redmi Note 8 juga sama, memakai IC yang berkode sama atau bertipe sama, maksud saya bertipe sama. Ya ini sudah menyala ya, tinggal nanti saya akan mengganti. Ya ini memang kasus ini sudah viral ya. Rata-rata bilangnya IC kaleng. Ya nyala ya sampai ke menu dan ternyata ada passwordnya, jadi nggak bisa mengecek yang lain-lain ya. Ya intinya IC tersebut konslet ya, sebenarnya konslet, cuma saat melepas sangkar penutup kalengnya itu ya kan terkena panas, jadi IC-nya sembuh dari konslet. Tetapi untuk lebih baiknya diganti ya IC-nya. Biasanya saya menggunakan kanibalan cabutan dari Oppo A3s IC booster atau regulatornya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Terima kasih ya Sobat KSH yang sudah support channel ini sampai sekarang. Terima kasih banyak. Ini IC posternya ya. Saya mau ambil di Oppo A3s. Memang kodenya beda ya, tetapi setipe. Setelah diganti, semoga saja bisa awet. Kemungkinan bawaan dari Poco M3 atau Redmi 9T ini IC itunya, IC boosternya itu
rawan sekali rusak ya. Jadi maka saya menggantinya menggunakan Oppo A3s. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat. Bye bye.